Okey, di video kali ini saya nak cerita dengan anda 5 sebab kenapa anda patut memulakan channel YouTube anda ketika musim PKP yang sedang kita alami di Malaysia sekarang. Saya Wan Muhammad Ali. Dalam channel YouTube ni, saya banyak berkongsi dengan anda tentang cara buat duit secara online dan juga bisnes secara online. Kalau anda nak belajar tentang buat duit dan juga bisnes, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan lonceng untuk pastikan anda mendapat notifikasi. Kali ini kita nak bercakap berkaitan dengan bina channel YouTube pada musim PKP. Yang pertama, sebab pada musim PKP ni kita ada masa, okay, bagi orang yang mungkin terlibat dengan PKP ni, dalam keadaan PKP ni dia tidak boleh pergi kerja. So kalau kita kena pergi office, okay, kita kena pergi jabat, so waktu perjalanan ke pejabat tu kadang-kadang mengambil masa 15 minit, setengah jam, ada yang sampai 1 jam. Saya dulu pada peringkat awal saya memulakan channel YouTube, kebanyakan video saya record dalam kereta, okay? Dalam kereta ketika menghantar anak-anak ke sekolah. Tetapi sekarang dah kurang lah sebab anak pun dah kurang pergi sekolah, okay? Jadi dah kurang naik kereta tu. So kita ambil peluang perjalanan ke office, kita ambil masa lebih kurang setengah jam macam tu. So kita gunakan masa tu untuk record video. Tak perlulah terlalu detail, terlalu komplit dia punya persiapan semua, kan. Anda buat apa yang anda rasa selesa, anda senang dulu. Sebab apa? Untuk peringkat awal kita membina channel YouTube, apa yang kita nak latih diri kita adalah untuk melatih diri kita konsisten. Nak melatih diri kita dulu, okay? Sama ada video tu bagus ke tak bagus ke, orang tengok ke tak tengok ke, itu cerita yang kedua ataupun yang ketiga, keempat dan seterusnya. Tetapi peringkat awal kita kena latih diri kita supaya aktif menghasilkan video dahulu dan konsisten, istiqomah menghasilkan video, okay? Jadi dalam musim PKP ni ramai orang ada masa, okay? Ada masa duduk di rumah, kurang keluar daripada rumah, kurang berjumpa orang. So guna peluang ni untuk anda bina channel YouTube anda. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah kerana ramai orang berada di rumah. Ha, so kalau kita tengok situasi ataupun trend pada tahun lepas, kita lihat ramai orang yang membina channel YouTube dan naik dengan sangat pantas. Dan orang-orang yang dah pun ada nama di YouTube tiba-tiba boom, okay, pada tahun 2020. Kenapa? Kerana ramai orang duduk di rumah, okay, stay at home, okay, tak ada kerja nak buat, duduk dengan anak-anak. So apa yang berlaku, mereka banyak menonton video-video dalam YouTube, dalam Netflix dan sebagainya. So itulah peluang. Sekarang orang banyak masa, okay? Orang tak boleh keluar rumah, orang tak macam-macam, orang dah tak seperti dulu. So itu peluang untuk kita mengenengahkan kita punya konten, okay? Memberikan kita punya konten kepada mereka. So bila, maksudnya sekarang kita punya pelanggan, okay, anggaplah penonton tu sebagai pelanggan, semakin ramai. Dan satu Malaysia, hampir satu Malaysia sedang PKP sekarang. Jadi ini peluang untuk anda naik dengan cepat. Okey, naik apa? Naik subscriber, naik watch time, okey, dan boleh membantu untuk anda mencapai requirement yang ditetapkan oleh YouTube untuk mula monetize. Monetize apa? Nanti kita cerita. Okey, so itu yang kedua. Yang ketiga, backup untuk masa depan. Kalau kita bina channel YouTube dan channel YouTube kita itu berjaya membawa masuk subscriber, bawa masuk watch time, so kita berpeluang, tadi saya sebut, monetize. So monetize tu apa? Monetize ni buat duit dengan YouTube, okay? Kita bagi YouTube buat iklan dalam channel YouTube kita. Tetapi kalau kita tak boleh monetize, duit iklan tu tidak akan sampai kepada kita. Tetapi kalau kita boleh monetize, duit tu akan sampai kepada kita. So anda buat channel YouTube sekarang, channel anda mungkin grow, mungkin naik, ramai orang yang dah buat dan mencapai kejayaan tanpa disangka-sangka. Tetapi ada juga orang yang tak berjaya-berjaya. Sebenarnya yang berjaya tu boleh digambarkan lebih kurang 5 hingga 10% sajalah. Okay? Tetapi paling penting, kalau siapa yang konsisten, buat betul-betul, fokus, okay, belajar, terus belajar, insyaAllah dia akan berjaya. Kalau anda boleh monetize, okay, anda boleh monetize, so di masa akan datang anda boleh menjana pendapatan dengan YouTube. Bukan sikit, ramai orang yang dah jana pendapatan 5 angka, 6 angka, okay? So banyak pendapatan. Macam saya sendiri pun banyak dapat income daripada YouTube, 2,000, 3,000, 5,000, 6,000. Itu jumlah-jumlah yang pernah kita dapat walaupun channel kita masih lagi baru, okay? Consider barulah, dalam setahun dua lagi. So dan income tu alhamdulillah, dan channel saya walaupun tidak begitu popular di kalangan anak-anak muda ataupun tak begitu popular di kalangan ramai, tetapi memberi income kepada saya
lebih kurang gaji seorang graduan yang baru habis belajar, mungkin 2000, mungkin 3000, 4000. Ha, so anda boleh dapat income sebegitu dalam YouTube. Ha, jadi kalau anda bermula daripada sekarang, anda boleh jadikan YouTube itu sebagai satu backup untuk masa depan anda. Yang keempat, sama saja sebenarnya, jana pendapatan. Cuma apa yang saya maksudkan dengan jana pendapatan ini bukanlah macam tadi monetize, tetapi kita boleh menggunakan YouTube kita untuk jana pendapatan melalui cara lain. Contohnya review produk orang, okay, review produk-produk, gadget-gadget dan sebagainya yang dihantar oleh syarikat-syarikat besar, okay, ataupun buat affiliate, promo produk, promo bisnes dan sebagainya. Banyak benda yang anda boleh jana pendapatan daripada YouTube selain daripada monetize tadi yang dibayar sendiri oleh YouTube. Banyak-banyak, memang banyak. Macam saya sendiri daripada YouTube ni, saya dah buat lebih kurang 3 hingga 5 kalau saya tak silap, 3 hingga 5 sumber. Okay, 3 hingga 5 sumber pendapatan yang berbeza-beza. Ha, so itu maksud jana pendapatan. Okay, yang kelima adalah ubah hidup. Okay, ubah hidup apa maksudnya? Maksudnya YouTube ini mungkin boleh membantu mengubah hidup anda. Sebab apa saya kata begitu? Banyak kes dah berlaku, YouTuber ataupun orang-orang yang buat channel YouTube ni berjaya mengubah hidup mereka. Mungkin dari dulu susah kepada senang, dari dulu tidak ada pendapatan kepada ada pendapatan, daripada dulu bisnes dia tak popular, sekarang bisnes dia dah popular, dari dulu dia orang biasa, sekarang dia seorang influencer, daripada dulu entah apa-apa kan, tak ada pekerjaan dan sebagainya, tetapi sekarang income dah puluh-puluh ribu, sampai ada yang dapat 1 juta. Itu dah mengubah hidup dia. So itulah dia 5 sebab yang saya nak kongsi dengan anda, kenapa anda perlu bina channel YouTube sekarang. Dan kalau anda nak belajar, tak tahu macam mana caranya, tak tahu teknik ke, tak tahu nak edit video, tak tahu macam mana nak design thumbnail, so anda tak tahu macam mana nak monetize, tak tahu macam mana nak buat konten-konten yang menarik, okay, tak tahu nak buat channel tentang apa, so saya ada sediakan video tutorial bagaimana cara untuk menjadi seorang YouTuber ataupun untuk menggunakan YouTube untuk bisnes anda. So anda boleh tengok pada bahagian description di bawah ataupun pada bahagian komen pertama, saya pin di situ link untuk anda belajar. Okey, pergi tengok di sana ataupun anda boleh klik link yang ada di atas ni. Kalau ada lah, sebab saya tak setting lagi, saya tak tahu ada ke tak. Okey, mungkin belah sini, mungkin belah sini, anda tengoklah dia ada keluar di mana-mana. Alright, so itu saja daripada saya untuk kali ini. Okey, jangan lupa tengok-tengok kalau anda nak belajar tentang bagaimana menjadi seorang YouTuber yang berjaya, insyaAllah. So sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.